sebelum lagu sedih ini, gue mau bertanya dulu. Menurut yang ada di sini, sedih itu apa sih? Lawannya gembira. Oke, gak ada jawab. Sedih itu kalau misalnya lo lagi kangen sama seseorang, tapi nyatanya dia jauh. Oke, itu sedih. Ya. Tadi gue nanya orang belakang, katanya sedih itu adalah gak gembira. Katanya. Obvious question. Terus katanya sedih itu ketika lo menginginkan sesuatu tapi gak tercapai. Itu benar. Menurut gue sedih adalah ketika semua energi negatif kumpul di lo, terus merusak semua aspek hidup lo. Karena, tau gak, menurut one thing about this song, satu orang yang sangat bijaksana bilang sama gue, kamu tau gak, di dunia ini kita bakal ketemu dua tipe orang, cuma dua tipe orang. Pertama, orang yang melukai kamu. Yang kedua, orang yang menyembuhi kamu. Dan ini gak mungkin kita cuma ketemu sama orang yang melukai doang, tapi gak disembuhin. Gak mungkin juga kita ketemu sama orang yang cuma disembuhin doang, tapi gak dilukain. Itu kayak sudah direncanakan bahwa lo di hidup ini bakalan merasakan dan mengalami rantai itu. Rantai dilukai dan disembuhin. Lukain, sembuhin lagi. Ketemu orang lagi, dilukain lagi, diketemuin lagi, disembuhin lagi. Panjangnya rantai ini, panjang pendeknya ini tergantung sama reaksi lo bagaimana menghadapi dilukai dan disembuhin ini. Ada dua. Yang pertama adalah reaksi negatif. Waktu lo dilukai, lo blaming si orang yang melukai lo. Lo nyalahin dia. Lo maki-maki di Twitter misalnya. Ya, you know, itu negatif. Dan ketika orang mau nyembuhin lo building walls. Lo membangun sebuah tembok di samping-samping hati lo. Jadi orang yang mau menyembuhin lo enggak bisa, dan lo push everybody dan bilang gua enggak butuh disembuhin. Itu yang negatif. Itu yang bikin rantai-rantai ini makin panjang. Habis itu ya lo dilukain lagi, habis itu nyembuhin lagi. Kalau mau pendek, lo cuma punya satu. Positif kan? Ketika lo dilukai, lo bukannya blaming, tapi lo introspeksi. Oke. Mungkin gua harus segini, mungkin gua harus segini. Nanti kalau misalnya itu ujung-ujungnya lo malah bisa mengangkat si yang melukai lo, lo bakal bisa bilang, ya, it's okay, maybe you deserve someone better. Mungkin lo pantas mendapatkan orang yang lebih baik. 5 menit ke depan, gua mau kita melakukan, merasakan, melihat, mendengarkan hal yang sama. Gua mau lu sekarang putar lagi memori-memori waktu lu dilukain, waktu lu disembuhin, dilukain lagi, lu rasain lagi, lu inget-inget lagi. Karena lagu ini judulnya Berhenti Berharap.